Mulher afogada. Aí você dá uma ideia, você bota também para a lenceira. E para a lenceira, ela é sua carta de pluma aí. Ela pode marcar a raiva. E a, eu tava com a luz de volta. Cartaria para a carta de cima e escrita também. Só que você tem uma, a minha dela tá pia. Agora tá o que ela faz também. Tak lah super sebenarnya. Setuju yang buat ni, saya lupa nama dia, jadi saya tak tahu sangat. Iyalah, walaupun saya ni ingat kata kita makan haiwan, tapi kata macam ni saya tak ingat sangat. Kata perlumbaan. Itu ni. Biar yang ni terangkanlah, saya tak cukup maklumat sikit. Rimba Laser. Rimba Laser adalah sebuah animasi 3D yang diterbitkan oleh Blue Studios. Rimba Laser menceritakan seorang pelumba muda rimba Grand Prix yang bernama Tag dalam kisah beliau untuk menjadi juara terkemuka dalam sukan perlumbaan itu. Rimba Laser merupakan animasi bertemakan Fury pertama dari Malaysia. Bagus. Rimba Laser. Rimba Laser macam saya cakap ni. Rimba Laser adalah sebuah animasi 3D yang diterbitkan oleh Blue Studio. Blue Studio ni, ini kan, sorry. Katanya Blue Studio ni, ini kata pertama mereka lah. Kata kedua mereka saya tak jumpa lagi. Saya cuba cari kata mereka yang kedua lah. Tapi tak buat pun nak umat tentang kata mereka nak buat. Jadi ini saya nak cakap. Saya rasa mereka dah break up kot. Itu sebab tu mereka tak buat kata lain. Sorry lah kalau saya tu salah kata. Tapi yang dia tak buat kata lain. Jadi itu yang orang fikir tadi. Okey. Itu saya nak cakap tentang Indonesia ni. Blue Studios tu saya tak tahu lah. Bila yang ni nak tahu lah. Kita nak ubah sikit. Ini saja kartun yang pernah makan perlumbaan. Kartun haiwan yang pernah makan perlumbaan agak bagus. Agak bagus. Walaupun saya tak okay bila buat movie lah sebenarnya. Walaupun tak pernah buat movie je. Kartunnya agak bagus lah. Itu saya cakap lah tentang Malaysia. Sehat berarti mereka akan buat kartun lain saya ni. Itu saya cakap, saya kumpulan tuan saya bukan tu. Sorry ada tersalah kata atau video saya buat kali ni tak okey. Okey, itu saya cakap. Siapa yang suka video ni, sila tukar butang subscribe, butang loceng, dan sila komen sekali. Itu saya cakap. Bye.